Speaker, satu ya sebelum saya naik atas tu. Okay. Pada timbalan. Okay. Sian saya, kat atas tak boleh tanya. Sila. Yang berhormat Timbalan Menteri, saya rasa isu yang saya dengar ni memang kena-mengena. Sebab pada dulu kita kecil-kecil makan A&W ada hot dog. Lepas ada corny dog. Jadi macam mana anak saya suka makan hot dog, takkan saya nak kata tak boleh makan anjing panas. Jadi saya rasa ni yang penting lah. Kita kena didik masyarakat kita memikirkan secara lebih logik. Terima kasih. Setuju dengan apa pengerang, setuju dengan apa yang dikatakan oleh sahabat tadi. Sebenarnya kita tak mahu ianya jadi satu presiden. Lepas pada ni keluar pula root beer contoh. Ha, ni mabuk root beer. Jadi ini mana tidak akan ada kesudahan. Jadi kita harap dengan adanya advokasi Persekat Pembuat ini dan untuk menjawab sebutih sebenarnya untuk mengeluarkan nama tersebut, mereka memohon daripada My IPO. My IPO, intellectual property, dan apabila dimohon, kita tengok kita dia punya buat deskripsi nama tersebut, kenapa rasional semua sekali itu. Kemudian My IPO akan gazetkan ataupun akan wawarkan selama 2 bulan. Tapi dikatakan setelah 2 bulan dimaklumkan nama tersebut kepada masyarakat, tidak ada bantahan. Maknanya dari segi undang-undang, namanya desah. Cuma bila wujud sedikit havoc ataupun keresahan dalam masyarakat, ialah kadang-kadang macam saya setuju dengan Salam kata, ada orang nak mengambil kesempatan. Saya setuju dengan pengerang bahawa nama ini kadang-kadang tidak melambangkan isu yang sebenar. Tapi ini sudah dibuat advokasi kemarin bersama dengan pengeluar, dan pengeluar nampaknya memahami hakikat tersebut, dan kita harap ianya tidak akan berlaku lagi. Kerana saya tahu ada nama Ryan, nama Hadi, nama macam-macam berkenaan dengan ini. Dan yang penting bahawa ini minuman yang diharamkan oleh umat Islam. Saya ingat itu cukup, yang penting. Dan kalau Islam dia tak akan mendekati benda-benda yang sebegini. Ya, apa nama sahaja pun, ia tidak penting. Baik.